ternyata ada yang makan, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum konco-konco mancing. Ini pagi hari ini kita mancing daerah lokasi Kaliopak. Kebetulan sungainya baru banjir, jadi banjirnya rada budak. Nah, ini kita lihat dulu spotnya, bro. Kita dapat ikan di sini, biasanya ada di sini. Cukup banyak di sini. Biasanya ikan-ikan itu kalau banjir larinya ke sini. Mari kita tunggu lonceng jurannya berbunyi. Ternyata ada yang makan, guys. Ikan sili. Tadi itu baru habis ngambil gambar buat background pemandangan, ternyata malah joran saya sudah berbunyi loncengnya. Ini dia ikannya. Nah, ini para sahabat maniak mancing. Lokasinya tuh di sini. Kaliopaknya udah banjir. Nah, biasanya ikan-ikan tuh pada larinya ke sini kalau airnya meluap. Ke sini. Di kubangan ini. Oke, kita pasang lagi, siapa tahu dapat. Oh, kuwi, ayo terus ke. Ada yang makan, bro. Kita tunggu, kita tunggu. Ini belum selesai le masang ya. Gumuk keneng.
Bro. Motel. Nah itu dimakan bro, tunggu sampai mentul-mentul. Nah itu biasanya dapat itu. Semoga gak mocel ya. Banyak stok bro. Wah ini nanti mangan kambang bro. Ini kambang yang cilik dipangan lagi. Saya ngelai lagi. Oh. Gampet. Ngium. Dengaren nih, betoknya gede, biasanya kecil-kecil di sini tuh. Oh, lonle. Duh. Wah, bundet. Bundet jum. Wah, ketelan lagi bos. Ngoperasi pot dipedot. Aduh. Dipedot weh. Ini guys gampang itu, makanya kalau mancing tuh harus punya serep-serep perlengkapannya. Semoga ya nanti yang itu dimakan. Tadi itu udah bunyi itu nih kok ora kecentrol-centrol. Kita tunggu juran pancinya sambil ngopi dulu bos, biar gak sepano. Biasanya kalau pemancing itu rata-rata pasti sukanya kopi sambil rokokan. Kebetulan ini hari libur jadi bisa agak nyantai. Bismillahirrahmanirrahim. Joss.
biasanya saya tuh kalau mancing ada temen berdua gitu, tapi pagi hari ini orangnya itu belum bangun. Yang sering nemenin saya tuh kalau mancing malam itu loh, di video sebelumnya. Nah, coba kita lihat lagi spotnya biar nanti kalau ada yang makan biar terekam. Nah, sudah 10 menit belum ada pergerakan. Strike lagi bosku, ikan sili lagi tapi kecil. Ini kalau nggak mati berarti kan hias bagus ini. Cuman rata-rata kalau ikan sili itu pancingnya nggak bisa diambil di mulutnya. Ada durinya ini sebenarnya, bos. Ada durinya ini di punggungnya ini, kalau pegangnya salah bisa kena. Kita lihat ikan silinya. Ini punggungnya ini ada durinya ini yang di sini tuh. Nah, tenang toh, le. Kalau megangnya dari bawah ke sini, tangannya pasti kena duri yang di sini. Oh, yang ini belum tumbuh. udah ini. Durinya ini. Jadi megangnya dari atas ke bawah, baru ambil ini. Mulutnya kecil, jadi rata-rata pasti susah untuk ngambil ini, apa, mata kailnya ini loh. Tuh, pancing ukuran yang ukur 3 aja nggak muat. Nah, kita pasang umpan lagi. Kita kedatangan tamu tak diundang, bos. Iki aku oleh sili, cuman ngulu pancing kabeh. Urip lah. Oh, ngira moder. Ngira mati. Endi? Ngulu pancing kabeh. Oh, cacingnya. Baru ngetes pancing suara kamu. Tamu yang gak diundang, bosku. Suara jual apa? Nyanyut. Pokoknya engko nek tak upload tak kon nyubrek. Nah, ini pancingnya apa-apa nek iki, bos? Oh, iki nek nggo tuwuhku salah 5. Oke. Apa iki karbon ya? Karbon, Bro. Karbon. Nah, ini full karbon ini. Full. Maksimal bobot berapa ini, Bro? Ini 7 kilo. 7 kilo munggah ya? Yo wingi pas lele 7 kilo ya munggah. Ning Blumbang ning ora ning kali. Lah maskot. Ki nyat-nyut uceng wae, rasah gede-gede. Golek uceng.
Go isen-isen akuarium. Ini yang punya sawah yang tadi, Bro, yang buat background malah aku melayu mulai lo. Nah, ini yang punya sawahnya ini. Ini harus izin dulu ini alam mancing sini. Sorry bos, kalah setar. Oleh tangi ngeplok kok. Kalau juaranya dia bagus-bagus, Bro, beda renggun aku. Ikannya udah males makan bos, saya mau pulang dulu. Terima kasih sudah menonton di channel saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sekiranya acara yang menghibur. Dan sampai jumpa di lain spot mancing selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.